insya Allah bulan Mei akan naik haji. Ibu sudah bersyukur sama Allah karena yang kita butuhkan bagi orang muslim yang mampu adalah naik haji. Syarat naik haji selain mampu, satu juga sehat. Ibu bersyukur sekali. Suami ada ya Bu? Berangkat sama suami. Oh, Alhamdulillah. Sangat suami istri. Sangat nanti di sana paling mulai itu 40 hari bisa merasakan kebesarannya Allah. Ya Bu, ibu lagi 1-3 kali. Iya, memang. Kaki semua ya sakit ya. Iya, sama rentang aja. Insya Allah. Sore ke sini lah. Nanti kita akan kita lihat besok hari Kamis ya Bu. Jumat sore ke sini. Kita lihat cek dulu. Ibu nanti ini minumnya nanti dari sini langsung ini diminum. Ini ya Ibu orangnya. Ini ada dikasih kurmanya 7. Ya Ibu, tangan saya bersih baru nanti hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Ibu. Kenapa 7? Karena 7 sunnah rasul. Sehari 7 itu sudah mencakup 4 sehat 5 sempurna. Lalu ini ramuannya yang tidak sakit-sakit Jawa, ini 1 sendok itu. Iya, 1 sendok. Ini 1 sendok. Ini dari tubuh-tubuhan cipisian baru dikasih ini. Ini air mendidih. Ya Ibu, ini yang dipakai. Ini 500 mili, setengah liter. Kita tutup berapa? Ini nanti ini panas sekali ya Ibu. Nanti hangat, Ibu minum. Disaring, ambil kurmanya dimakan. Kurmanya makan dulu, baru air. Air ya Ibu, jangan air dulu karena di waktu puasa butuhnya nutrisi untuk mengganti sel-sel. Setelah ini Ibu, nanti Ibu sudah tidak boleh, mulai sekarang sudah tidak boleh makan nasi putih, gula, tepung, minyak. Ditunda dulu. Ditunda berapa hari? Sampai 15 hari. Nasi putih. Nasi putih diganti nasi merah Bu. Oh, gitu. Senangnya apa? Lalu ikan laut harus Bu. Ikan laut harus tapi jangan dikoreng. Di apa? Rebus ya. Lalu sayuran harus masuk. Ada nasi merah atau ketan gantinya nasi putih. Lalu Ibu sudah setiap hari jualan ikan laut. Ikan laut itu yang nasi makan. Makanya air apa ikan laut sangat sehat itu untuk mencukupi apa proteinnya di tubuh itu. Satu karbohidrat ada di nasi merah. Setelah itu baru sayuran ada. Ya Ibu ya. Nah, Ibu. Kurma ini untuk kurma dan ini mengobati penyakitnya Ibu. Ya Ibu, supaya karma kita memulai untuk berdoa kita mau. Kita mulai ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Rabbi johli syurga wa yasir li amri wa hlul kutata min isya ya kofu kawli ya fata ya ali nasrun minallah ibadatul qadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum la khafilun laqad haqqal qawlu ala aksharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi aknakihim aklalan fahya ilal atkoni fahum muqamahum waja'alna min bayni aydihim syajjan wa min khalfihim syajjan fa'aksaynahum fahum la yubashirun wa syawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idha arada syai'an ayyakulallahu kumfayakun innama amruhu ila arada syai'an ayyakulallahu kumfayakun innama amruhu ila syai'an ayyaku lalahu kumpayaku. Ya Allah ya Tuhan kami, yang utama aku di dosa keempat orang tua abad nasurkanmu dan yang berkata ya Allah Rabi wali dalam kita ampuni dosanya keempat orang tuanya ibu ratita ya Allah masukkan surkamu dan yang berkata Rabi wali dalam kita ampuni dosa hamba yang tidak ini ya mulai lahir sampai kita ampuni dosanya ibu dan kita mulai lahir sampai detik ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepada-Mu. Jadikan ya Allah amplop anak yatim cucu ini serta rempah-rempah ini penyembuh semua penyakit pada diri ibu Radita ya Allah, sembuhkan penyakitnya, sembuhkan ya Allah, sembuhkan supaya bisa ibadah haji dengan lancar dan yang utang bisa ibadah dengan lancar serta ya Allah jualan di pasar dengan lancar berikan lancar barokah ya Allah dengan sodako ini usahanya ibu Radina di pasar Ambian boleh ya Allah. Aku mohon ya Allah hanya kepadamu yang bisa menolong hamba hanya kepadamu hamba mohon ya Allah sedapkan kita yang ibu dan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shodaqallahu al-azim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nanti kan buka ya, pada jam nanti sekitar jam setengah. Ibu ini pokoknya hanya dipegang, langsung dimakan kurma 7 disaring. Iya ibu, setelah itu baru airnya diminum. Lalu buat lagi, buat lagi ya, setelah itu dimasuki lagi. Satu baru ditambahi kunyit. Nah, karena sehari kurmanya cuma 7. Lah besok atau ibu nanti malam. Setelah ibu harus 2 ini. Setelah ini di apa? Diminum nanti pada 5:30 ibu buat lagi. Lalu setengah habis isya ibu minum. Sudah selesai tadi habis 1 liter malam. Lah besok pagi ibu bangun pagi-pagi harus buat buat ini kurmanya 7 ya, ramuannya ini 1 sendok ditambahi kunyit-kunyit aja. Nah umumnya ibu juga ke pasar jam berapa ibu? Kalau bisa ke pasar. Ke pasar sini aja lah ya, ke Abian Timur jam berapa? Habis subuh ya? Habis subuh ya? Besok diusahakan ibu masuknya juga 1 liter, sorenya juga 1 liter persis. Nanti baru hari Jumat itu saya berikan botol yang untuk 2 liter. Nah itu untuk ngecek semua percepat ibu. Lalu ini untuk anak yatim itu gini ibu, nanti kan mau tidur saat ini didoain. Doanya mudah sekali. Doanya satu-satu ya ibu. Mau tidur ngantuk dibatal itu loh. Ya Allah, ampuni dosa keempat orang tua hamba. Ibu orang tuanya 4, ibu sendiri sudah meninggal semua kan? Sama mertua. Nah, sama mertua itu 4. Jadi ya Allah, ampuni dosa keempat orang tua hamba. Masukkan ke surga-Mu bilangnya berempat ya Allah. Robbi billahi walil majid. Yang doa yang kedua ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini
dari lahir sampai detik ini. Banyak kerjanya kan Ibu? Sama dengan saya. Umat-umatnya Nabi Muhammad banyak berbuat dosa, termasuk saya. Ya Allah, yang kedua aku dosa kamu mulai lahir sampai detik ini. Dan yang ketiga, ya Allah, jadikan amplopnya anak yatim penyembuh penyakit hamba gitu. Serta berikan rezeki yang banyak gitu ya Ibu, yang halal barokah insya Allah. Dan doanya 7 kali Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru dibuat tidur. Nanti 7 hari aku akan menunjukkan lewat mimpinya Ibu. Apa mimpinya Ibu? Dari situ ini baru selesai 7 hari dikasihkan anak yatim. Kalau anak yatim gak, jangan di yayasan, jangan, karena di yayasan sudah terpenuhi kebutuhannya. Cari yang benar-benar gak mampu, tidak boleh memilih agama, agama Hindu, Islam, Kristen, pokoknya anak yatim di bawah umur. Oh, di bawah umur 15. Kalau enggak ada, baru dimasukkan masjid yang kotaannya di luar. Ya Ibu, bayar barokah. Ini saya kasih ininya, barokah. Selesai. Ya Ibu ya, bawa lagi. Di sini nanti Ibu, nanti Jumat ke sini mungkin 5 kali sudah cukup. Saya ngecek 5 kali ke sini. Nanti saya tentukan setelah hari Jumat. Mungkin setelah Jumat Senin ya, karena bukan di sini. Ibu harus sudah anu ya. Sudah setelah Jumat Ibu Minggu. Minggu sore ke sini baru niat di sini nanti untuk Senin Kamisnya. Ya Ibu, insya Allah kalau Ibu punya waktu Senin dan Kamis ke sini maghrib. Bukannya di sini biar tahu bukannya. Ya Ibu, jadi ketemuan lagi hari Jumat sore ini. Jumat sore. Gih, seperti ini. Gih, nanti saya ganti botolnya. Nah ini di bawah ditaruh di apa? Gih, ditaruh di bawah sini. Lu enggak, sudah enggak boleh di bawah sini lagi. Taruh di anu. Di masjid. Lu kalau sudah 7 hari, taruh di masjid. Oh, tapi di doa itu buat tidur dulu 7 hari. Nanti mimpi apa Ibu? Nanti bisa Ibu, siapa yang berbuat jelek ke Ibu akan ditunjukkan sama Allah. Atau Ibu sendiri kekurangannya apa pada Allah akan ditunjukkan. Ya Ibu, dua itu. Insya Allah Ibu tidak ada yang buat gini-gini. Tidak bawa kesini ini lagi. Tidak, buat tidur. Nanti kasih anak yatim kalau sudah 7 hari. Oh, kalau sudah 7 hari. Ya Ibu? Ya sudah, ya, ya. Sudah selesai. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ada yang kereseknya? Alhamdulillah, alhamdulillah ya Bu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.